Sosialisasi akte kelahiran di lokasi P2 WKSS. Sejalan dengan adanya program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera, membuat sejumlah organisasi perangkat daerah di Kota Depok turut andil menyukseskan program tersebut. Dalam hal ini, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Depok memberikan pelayanan pembuat akte kelahiran secara langsung di RW 07 Cipayung, Kota Depok. Pelatihan yang diselenggarakan hanya satu hari ini mendapat dukungan penuh dari para masyarakat di RW 07 dan sekitarnya. Pasalnya, mereka terlihat antusias mendaftar untuk membuat akte kelahiran. Ya kan? Gitu. Atau dilihat KTP-nya masih KTP yang lama atau enggak. Gitu. Nah, khusus untuk yang KTP elektronik, Bu, yang Ibu punya sekarang, Pak RT punya sekarang, ini ada ketentuannya ya, berdasarkan perubahan undang-undang, KTP itu sekarang berlakunya seumur hidup.